Seorang ibu rumah tangga dihipnotis saat sedang berbelanja di minimarket. Uang puluhan juta dan perhiasan emas korban raib. Damini didekati oleh seorang pria dan dua wanita saat sedang berbelanja di minimarket. Ketiga pelaku mengajak ngobrol korban. Pelaku mengajak korban berbisnis jual beli telur asin. Agar korban tertarik, pelaku pria yang mengaku warga negara Brunei membayarkan belanja korban di kasir. Korban lalu dibawa berkeliling menggunakan mobil pelaku dan dibujuk untuk menggandakan uang. Korban tergiur menyerahkan perhiasan emas dan uang 20 juta rupiah yang baru diambil dari agen perbankan.